Halo guys, ketemu lagi dengan keluarga Aru. Hari ini kita mau makan es krim Indomie. Nih guys, penyok. Nah guys, Sima? Jadi aku ngerekam sama Sima. Halo. Nah guys, sekarang coba yuk kita cium. Bawa sini. Baunya asin. Coba ya. Nih guys, dalamnya. Kita buka dulu ya. Cair. Nih guys, cair gitu. Karena udah kita belum masukin ke freezer. Aku suka. Nah guys, nyoba yuk main. Nanti kita besoknya. Nah guys, sekarang es krim ini yang pakai cup, ya kan? Oke, okay, sekarang kita coba yuk. Cuma dulu. Gimana rasanya? Rasanya tuh mie-nya agak kayak popi-popi gitu. Asin. Cuma suka gak? Warna gimana? Agak suka apa gimana? Dikit suka. Agak asin gitu. Rubo, nyobain gak? Rasanya kayak makan Indomie gak? Enggak. Coba kalau Sima gimana makan? Review sama Sima. Jadi Mama makannya dari bawah guys, kayak selera. Coba, enak. Coba Sima review. Enak. Kayak makan Indomie nggak? Kalau Kakak gimana rasanya? Enak, tapi agak kurang gitu asin-asin. Malah es krim asin. Coba harus Sima. Kalau harus Sima gimana reviewnya? Enak sih. Cuma aja langsung digigit guys, kayak enak banget gitu, padahal biasa aja. Oh, kalau kata-kata biasa. Sama. Kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, nilainya kalau menurut Arusima, Aruna berapa? 5. 5 dari 10, kalau menurut Sima berapa? 5 juga. 5 juga atau lebih? 5. 10 kali. Kamu suka nggak? Suka sih, agak suka. Tapi dia gigitnya banyak loh guys. Coba cobain lagi. Asin gitu ya rasanya? Iya, asin. Dalamnya itu mie guys. Oh, dalamnya tuh ada mie-nya. Coba lihat sini. Terus dalamnya rasa apa? Rasa asin. Asin. Ini cuma aja gigit nih. Nih, kameramen mau coba. Kayak rasa ciki gitu ya. Mam. Mau beli lagi enggak kalau Arna? Enggak. Enggak. Kalau Sima mau beli lagi enggak? Kok enggak mau? Kalau Sima mau enggak? Kan namanya Sima, kenapa harus Sima? Iya, coba kalau Kakak enggak beli lagi, kalau Aruna beli lagi, harus Sima beli lagi enggak? Beli 10. Beli 10, kamu beli lagi. Sini Sima, sini. Oh, nyobain. Coklatnya enak sih guys, di bawah. Oh, ada coklatnya? Wah. Coba lihat. Oh, ada bawahnya coklat. Kayaknya Sima makan atasnya aja deh guys. Coklatnya enak banget kayaknya. Sima juga mau coklatnya. Dikit. Jadi kalau coklatnya enak? Enak banget. Mundurin. Jadi kalau menurut Aruna sama Arusima, recommended gak es krimnya? Enggak sih menurut Kakak. Karena kayak boros uang, tapi sebenarnya kayak agak asin-asin gitu. Jadi enggak ya? Jadi mendingan beli Indomie-nya aja? Iya, beli Indomie-nya, tapi lebih pilih Mixway. Oh, jadi mendingan beli Mixway dibandingin Indomie ya? Nanti beli aja yuk, es krimnya beli aja. Jangan ya, kamu aja yang mau, aku enggak pernah. Nah guys, jadi es krim ini, kalau kalian mau coba belinya ada di Indomaret, ada di Hari-Hari, ada di kayaknya ada di Tiktok. Aku mau pegang lili. Oke atau tidak? Enggak bener lah. Oke deh. Tapi kamu apa yang makan? Kalau menurut Sima oke? Oke, bisa. Tapi kamu kayak suka gitu. Iya, cuma tuh suka guys.
Enggak. Oke, oke. Bye bye. Bye bye. Dadah. Dadah. Ini es krim Indomie ya. Kita coba ya. Rasanya asin. Ya untuk es krim yang rasanya dari dulu terkenalnya mungkin susu, krim, coklat, vanila. Menurut Ayaru sih kurang. Sama. Mungkin karena belum menerima apa namanya perbedaan rasa Simang es krim kok Indomie rasa es krim, Simang es krim rasa Indomie gitu. Jadi saya biasa aja. Kamu saat